Hasil pertandingan, babak 16 besar, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Singapura, Jia Heng Jason Teh, dengan skor 21-14 dan 21-18, dalam durasi 42 menit. Di babak perempat final, Ginting akan melawan Li Sifeng. Di babak 16 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari pemain India, Pusarla V. Sindhu, dengan skor 16-21 dan 16-21, dalam durasi 55 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari peringkat satu dunia, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan skor 5-21 dan 17-21, dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 17-21 dan 15-21, dalam durasi 43 menit. Berikut adalah hasil babak 16 besar Badminton Asian Games 2022 lainnya.